Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, sugeng ketemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tornatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang Warok Suramenggala dari Ponorogo. Selain Ponorogo dikenal dengan nama Kota Reog, di Ponorogo juga terkenal dengan waroknya. Warok adalah seorang tokoh masyarakat yang dihormati, disegani, dan memiliki pengaruh kuat kepada masyarakat karena memiliki ilmu-ilmu yang pilih tanding. Warok Sakti Mandraguna dengan keampuhan dan kesaktiannya itu dijadikan sebagai alat untuk ngurungkepi, ngayomi kepada masyarakat, sehingga warok bisa menjadi suri teladan dan ketokohan pada masyarakat setempat. Nama warok tersebut atau gelar warok itu kapan dimulainya? Tidak ada atau belum mampu kita temukan referensi sebagai bahan untuk perbincangan di channel ini. Karena warok sudah balung sungsum di kehidupan masyarakat Ponorogo, sehingga kapan mulai adanya nama warok atau tokoh warok ini kita tidak mengenal. Mungkinkah ini masa Wengker? Atau mungkin ini juga baru ada di masa Ponorogo? Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa warok itu ada sejak masa Wengker. Warok dalam babat Ponorogo banyak disebutkan sebagai murid atau santrik dari Suryo Ngalam di Kutu Surukubeng. Di dalam buku Babat Ponorogo jilid yang ke-7 halaman ke-17 bab yang ke-5 disebutkan bahwa Suryo Ngalam ora mung dadi demang bae. Ini adalah Suryo Ngalam tidak hanya menjadi demang saja, tetapi juga menjadi gurun atau guru ilmu. Rakyat tua muda sama belajar menjadi siswanya dari Demang Suryo Ngalam ini. Oleh Demang Suryo Ngalam diajari ilmu kanuragan, kasekten, dan pangawian. Para sinoman digembleng ing ilmu katigdayan, tidak tedas dibacok, tidak mempan dengan senjata tajam. Yang tua juga dilatih ilmu yang bisa ngomong atau disebut warok. Di dalam buku ini juga disebutkan ada dua istilah, yakni warok dan warokan. Warok itu berbeda sekali dengan warokan. Warokan itu disebutkan bahwa warokan umpama padi masih dangak sebab kurang isi. Nah, warok itu sudah tumungkul karena sudah banyak isinya. Bisa ngomong, momot, mengku, hal mengkoni. Iku watak warok. Jadi watak warok itu seperti itu. Yakni momot, ngomong, momot, mengku, hal mengkoni. Nah, kalau warokan itu masih enom atau masih muda, isih bocah. Istilah ilmunya masih anak-anak gitu loh. Jadi memang tingkatannya adalah tingkatan
untuk kejadukan. Ini perbedaan antara warok dan warokan di dalam buku Babad Ponorogo jilid yang ketujuh. Sedulurku sekalian, kembali kepada tema kita bahwa siapa Suro Menggolo itu. Di dalam buku Babad Gandawahana jilid yang kedua, 15 desa di Kecamatan Babatan, pada bab yang pertama halaman 5 tentang Kelurahan Kertosari, oleh Purwowijoyo disebutkan Suro Menggolo itu adalah putra dari Demang Suryongalam. Dalam buku ini dinyatakan Ki Demang Suryongalam memiliki putra tiga. Yang pembayun atau yang barep itu namanya Niken Gandini, yang dijadikan istri oleh Bathara Katon, yakni istri nomor 4. Sedangkan adiknya yang laki-laki bernama Suryolono, ini ikut menjadi ajudan dari Bathara Katon yang kemudian namanya diganti menjadi Suro Menggolo. Yang ketiga adalah laki-laki namanya Suro Handoko. Ini menjadi Demang Dikutu menggantikan Demang Suryongalam. Selanjutnya Suro Menggolo diangkat menjadi Demang, berada di Wonokerto. Mulai itulah Wonokerto kemudian berganti nama menjadi Kertosari. Sebab Suro Menggolo dipasrahi oleh Bathara Katon keselamatan dari Putri Kuning yang merupakan putri dari Eyang Wonokerto Kertosari. Sedangkan pada buku Babad Ponorogo yang ketujuh atau jilid ketujuh pada halaman ke-25, di sini dituliskan dalam bahasa Jawa bahwa Ki Demang Suryongalam iku putrane telu, pembarepe Niken Gandini panengah aran Suro Menggolo Wuragile Suro Handoko. Suro Menggolo nderek Raden Katon, Suro Handoko ganti Demang ing Suro Kubeng, Niken Gandini dadi garwane Raden Katon nomor 4. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, tentunya masih banyak kurangnya. Maka untuk melengkapi kekurangan ini, saya harapkan panjenengan bila mengerti tentang siapa Suro Menggolo dan bagaimana Suro Menggolo, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring asesanti, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.